Anda masih bersama kami, pemirsa. Dipicu kenaikan harga cabai membuat segelintir orang tidak bertanggung jawab menjual cabai yang dicat dengan pewarna oranye. Seorang pembeli di Banyuwangi, Jawa Timur mengaku mendapati warna cabai luntur saat dimasak. Dalam rekaman video amatir, seseorang yang sedang memasak mendapati warna oranye cabai luntur dan mengotori masakan di penggorengan. Rekaman video ini beredar dan menjadi pembicaraan meresahkan warga di Banyuwangi, Jawa Timur. Video yang beredar di tengah warga saat harga cabai melambung ini pun membuat para pedagang cabai gusar. Para pedagang mengaku beredarnya video cabai dicat mengurangi omset penjualan cabai mereka. Menurut pedagang, pembeli sebaiknya membeli cabai dari pedagang langganan yang telah dipercaya. Jika ada kerusakan, cabai bisa langsung dikembalikan atau diganti dengan cabai lainnya. Udah, yang udah kembalikannya sama yang tentunya. Jadi saya lebih hati-hati dalam lombok, bisa sembarangan. Saya untuk pulau Lombok. Hingga kini kasus cabai dicat masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Polresta Banyuwangi, Jawa Timur. Saat ini harga cabai di pasaran di Banyuwangi mencapai Rp120.000 per kilogram. Tak hanya di Banyuwangi, harga cabai di sejumlah daerah juga melambung. Diduga gagal panen di sentra-sentra penghasil cabai menjadi pemicu kenaikan harga cabai. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo melaporkan.